to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Persik Kediri borong penghargaan mingguan di pekan ke-30 BRI Liga 1. Persik Kediri berhasil memborong penghargaan Liga 1 di pekan ke-30, di mana ada dua pemain yang mendapat penghargaan tersebut. Bahkan juru taktik tim Macan Putih juga tak luput dari apresiasi tersebut, di mana catatan ini menjadi yang terbaik bagi Persik selama berkompetisi di musim ini. Dari data yang dihimpun, skuad Persik mendapatkan 3 penghargaan, yakni Flavio Silva sebagai pemain terbaik, serta Jim Kelis-Royer sebagai pemain muda terbaik. Sementara itu, Marcelo Rospide dinobatkan sebagai pelatih terbaik di pekan lalu. Ini semua berkat kerja keras tim ini, dan bukan hanya karena ada satu atau dua pemain saja, ujar Coach Marcelo. Hasil positif tersebut didapat Persik Kediri, ketika berhasil menang melawan Persikabo 19-73. Laga yang berlangsung di Stadion Brawijaya itu, Persik berhasil menang dengan skor 5-2. Dan dari kemenangan tersebut, Flavio Silva berhasil mencetak 5 gol Persik Kediri, sedangkan Jim Kelis-Royer sukses mencatatkan 2 asis. Dengan kemenangan itu, Persik Kediri hanya berjarak 1 poin saja, dari zona Championship Series. Coach Marcelo pun mengaku senang dengan capaian itu, di mana dia menyebutkan, jika hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri pemain. Terlebih ini sangat dibutuhkan bagi Persik Kediri, yang masih bergelut untuk bisa masuk ke 4 besar. Besar harapan prestasi tersebut dapat terus ditingkatkan, untuk di sisa laga tim Macan Putih. Kami ingin menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan, kata Marcelo Rospide. Selain itu, Coach Marcelo juga tak lupa memuji Flavio Silva dan Jim Kelis-Royer, yang mendapatkan penghargaan tersebut. Menurut sang pelatih, keduanya pantas mendapat penghargaan tersebut, dengan dalih jika keduanya berperan penting terhadap kemenangan Persik Kediri, mulai dari catatan gol hingga asis. Keduanya sangat pantas meraih penghargaan itu, dan saya ucapkan selamat untuk keduanya, pungkas Marcelo Rospide. Persik Kediri terancam kehilangan pemain, saat kompetisi Liga kembali bergulir. Kompetisi Liga 1 musim ini kini tengah diliburkan sementara, sebagai bentuk dukungan kepada Timnas U23, yang bakal berkiprah di Piala Asia Qatar. Untuk ajang tersebut, Persik Kediri turut mengirimkan perwakilannya ke skuad Garuda, di mana mereka mengirimkan sang winger lincah, yakni Jim Kelis-Royer ke Timnas Indonesia. Namun diliburkannya Liga 1 untuk sementara waktu, justru menjadi polemik tersendiri bagi skuad Persik Kediri. Seperti diketahui, Liga 1 tengah diliburkan selama 1 bulan, dan akan bergulir kembali pada bulan Mei mendatang. Namun Persik Kediri patut was-was dengan keputusan tersebut, pasalnya mereka kini memiliki beberapa pemain yang akan habis kontrak, yaitu pada akhir bulan April ini. Melirik dari data Transfermarkt, setidaknya ada 3 pemain penting Persik Kediri, yang akan habis kontrak di bulan April ini. Ketiga pemain tersebut, ialah Yusuf Meilana, Krisna Bayu Oto, dan juga Agil Munawar. Tentu saja, jika Liga 1 baru kembali bergulir pada bulan Mei mendatang, ketiga pemain Persik tersebut belum tentu menyetujui kontrak adendum dari manajemen tim Macan Putih. Di sisi lain, Yusuf Meilana dan Krisna Bayu Oto merupakan 2 pilar penting di Persik Kediri. Selain itu, mundurnya jadwal Liga 1 juga mengancam Persik kehilangan beberapa pilar lainnya, seperti Anderson Nascimento, dan juga Rohit Chan, yang mana masa baktinya sudah mendekati akhir. Tentu manajemen Persik wajib memagari pemain-pemain pentingnya tersebut, apabila mereka ingin tetap bersaing, dan menjaga peluang masuk 4 besar Liga 1. Gemar rekrut pemain muda, Persik Kediri dirumorkan incar bek PSM Makassar. Kompetisi BRI Liga 1 memang belum selesai, namun tim-tim yang dipastikan bertahan, sudah mulai memetakan skuad mereka di musim depan. Utamanya bagi Persik Kediri, tim yang saat ini sedang berjuang merebut slot ke fase Championship Series, sudah mulai mengincar beberapa pemain yang masuk kategori. Adapun yang dirumorkan, Persik Kediri saat ini tengah mengintai bek muda PSM Makassar, yakni Muhammad Dava Salman.
Seperti diketahui, dalam unggahan postingan akun Instagram @gosipbola, Dava Salman masuk ke dalam radar tim Macan Putih. Namun nyatanya, Persik Kediri tidak sendirian dalam memonitori bek kelahiran Tasikmalaya itu. Bahkan dilaporkan juga, tim seperti Persis Solo, Bali United, dan Persebaya Surabaya, juga dikabarkan masuk ke dalam perburuan sang pemain. Dava Salman memang tergolong tampil rutin bersama PSM di musim ini. Di kompetisi Liga 1, Dava tercatat melakoni 18 laga dengan lesakan 1 assist. Sementara di ajang AFC Cup, sang bek juga turut berkontribusi dalam 5 pertandingan tim Juku Eja. Menarik, kita tunggu, kemanakah bek 21 tahun ini akan berlabuh pada kompetisi Liga 1 musim mendatang. Don't ask questions, shut your lid. I need to run.